It's too deep. They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No! The rain will fill the hole, and then they can swim out. Stop jumping! We have a plan! Stop! We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to them? You'll never make it! It's too high! You can't do it! It's too deep! Listen to him! Save your strength! Don't even try! Just stay down! He's deaf. Oh. Come on! You can make it! Yeah! Jump! 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 Salam Nusantara. Banyak pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah katak tadi. Anasi-anasi negatif di luar sana banyak sebenarnya yang cuba untuk menjatuhkan kita, yang cuba untuk menggagalkan usaha kita untuk menuju ke tangga kejayaan. Jika kita fikirkan baik, teruskan. Jangan mempedulikan kata-kata negatif cuba nak menjatuhkan kita. Biarkan mereka. Biarkan luncai dengan labu-labunya. Tapi pandangan dan komen orang. Banyak komen, banyak pandangan yang orang boleh bagi. Pandangan-pandangan yang membina, kita ambil, dijadikan sebagai panduan. Pandangan-pandangan yang negatif, kalau tak relevan, just lupakan sahaja. Ada tak menambah, tak ada pun tak mengurang. Ini kalau kita ada kawan-kawan yang suka komen, yang suka menjatuhkan kita, tinggalkan sahaja kawan-kawan. Banyak lagi orang-orang lain kat luar sana yang nak jadi kawan kita. Itu yang kita kata, ada tak menambah, tak ada pun tak mengurang. Banyak orang tak percaya keupayaan anda. Buktikan kepada mereka. Jadikan komen mereka, kata-kata mereka, negatif mereka tu sebagai pendorong untuk anda berjaya. Buktikan kepada mereka yang anda mampu berjaya, mampu menjadi seseorang pada masa akan datang. Belum terlambat untuk mulakan dari sekarang. Banyak kisah-kisah yang saya kongsi sebelum ini, macam Mr. KFC, Mr. Sander, yang memulakan kerjanya pada umur 65 tahun. Jadi masih belum terlambat untuk kita mulakan kerjaya, walaupun di usia mana kita, walaupun di mana kita berada, walaupun tak ada SPM, walaupun tak ada sijil ijazah pada diri kita, kita mulakan. Apa yang kita percaya kita boleh lakukan, kita mulakan. Bonsu pun tak ada pelajaran, tapi mampu membina empire Honda Bonsu di Malaysia. Berterima kasih kepada musuh kita. Ini yang paling penting. Saya masih ingat waktu saya di zaman tingkatan 5 dahulu kan. Ada seorang individu yang saya boleh sifatkan sebagai musuh. Yang mana musuh tadi telah memberi pendorong untuk saya memulakan langkah untuk mengubah hidup saya dan mengubah kehidupan saya hingga ke saat ini. Okey, jadikan kata-kata negatif tadi, kata-kata musuh kita tadi sebagai pendorong untuk kita berjaya. Berterima kasih kepada mereka. Kalau sempat kita berjumpa dengan diorang, berterima kasih kepada diorang. Terima kasih kerana kata-kata hang hari itu telah menyebabkan aku menjadi apa yang aku ada sekarang. Salam Nusantara.